semuanya, ketemu lagi bersama saya Coki dalam channel Gogo Mobilindo. Untuk kali ini saya seperti biasa ya, tentunya terus seperti biasa, saya akan mengupdate 10 mobil, stok mobil 10 mobil yang ada di showroom kami. Apa aja itu mobilnya? Langsung saja, di sebelah saya ini sudah ada warna putih, yaitu Toyota Yaris tipe TRD Sportivo, transmisi otomatis tahun 2014. Untuk pajaknya itu bulan 9, masih panjang. Dan untuk harga cashnya 175 juta, masih bisa nego. Dan untuk kreditnya 165 juta net, dengan DP minimalnya 39 jutaan aja. Dan untuk kilometernya sendiri 45 ribuan. Oke, sebelum saya lanjut, akan saya tekankan bahwa DP yang saya sebutkan ini untuk KTP khusus wilayah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi buat kalian luar kota yang jangkauannya cukup jauh dari tempat kita, itu nanti masih bisa untuk kredit, tapi DP-nya minimal kemungkinan 40%-an. Kita lanjut lagi, untuk bagian eksterior itu masih orisinil dan bannya masih tebal semua. Oh, dan untuk bagian interiornya, dari mulai jok beserta lain-lainnya itu masih orisinil juga. Selanjutnya, di belakangnya, sebelah sana, masih di warna putih ya teman-teman. Ini ada, masih Yaris lagi, Toyota Yaris tipe TRD Sportivo. Transmisinya manual tahun 2015. Untuk pajaknya bulan 3, panjang tahun 2023. Dan untuk harga cashnya 173 juta masih nego, dan untuk harga kreditnya 163 juta net, dengan DP minimalnya 20 jutaan aja. Dan untuk kilometer sendiri yaitu 78 ribuan. Kita lihat dulu bagian dalamnya. Nah, untuk pada bagian dalam, ini untuk joknya ini sudah terbungkus dengan kulit semi sintetis. Jadi ini memberikan kesan elegan ya, ketimbang dari jok bawaannya yang masih bermaterial ataupun materialnya itu yaitu kain. Dan untuk yang lain-lain seperti head unit yang ada pada dashboard dan yang lain-lainnya itu masih full orisinil. Untuk kunci kontaknya itu sudah menggunakan engine start button dan keyless ya untuk kunci kontaknya itu. Jadi untuk menyalakan mobil tinggal kalian pencet saja. Dan pada bagian setir ataupun kemudi itu sudah ada tombol untuk kontrol head unitnya. Itu terletak pada tipe TRD Sportivo. Kalau untuk tipe G belum ada. Dari Yaris kita langsung menuju agak ke belakang, ini ada Honda HR-V tipe E CVT. Untuk transmisinya tentunya otomatik dong. Dan untuk tahunnya sendiri 2017, warnanya warna hitam. Ini untuk pajaknya itu bulan 9, juga masih panjang. Harga cashnya 245 juta, masih bisa nego. Dan untuk harga kreditnya 230 jutaan aja. Dan untuk DP minimalnya itu 40 jutaan dengan kilometer 45 ribuan. Langsung kita menuju bagian interior. Ah, tidak perlu saya sebutkan panjang lebar ya, ini masih full orisinil. Dan untuk kontrol di, dan untuk pada bagian setir ataupun kemudi itu juga ada kontrol head unit. Sudah ada pedal shift untuk mengaktifkan kalian untuk transmisinya ya tentunya. Jadi jika kalian ingin menggunakan transmisi manual, itu sudah ada pedal shift pada bagian kemudi. Anggap saja ini sudah automatic triptonic. Dan sudah memiliki fitur cruise control tentunya. Bagian eksteriornya juga masih orisinil. Ke belakang ini warna hitam lagi, ada Toyota Sienta tipe V, transmisi otomatik tahun 2016, warna hitam. Pajaknya bulan 11, panjang. Dan untuk harga cashnya 179 juta aja. Dan untuk harga kreditnya 169 juta net, dengan DP minimal yaitu 24 jutaan. Dan untuk kilometernya sendiri yaitu 61 ribuan ya. Kita tengok. Pada bagian interior itu juga masih ori. Nah, ini saya seneng ya warnanya. Warna interiornya itu yaitu pada bagian door trim itu warna krem maksud saya, dipadu dengan warna hitam. Itu sangat futuristik sekali.
dari Sienta langsung kita menuju ke mobil selanjutnya. Oh iya, untuk bagian eksteriornya ini juga masih orisinil. Kita berlanjut ke mobil selanjutnya. Saya hanya akan mengupdate ya, jadi bukan mereview. Mobil selanjutnya yaitu Suzuki R3 tipe GL transmisi otomatis tahun 2013. Untuk warnanya sendiri yaitu abu-abu ataupun Silverstone. Untuk pajaknya bulan 9 masih panjang. Dan untuk harga cashnya 128 jutaan aja. Masih bisa nego. Dan untuk kreditnya, harga kredit maksud saya yaitu 118 jutaan net. Dengan DP minimalnya 17 jutaan aja. Dan untuk kilometer sendiri yaitu 90 ribuan. Mobil ini kita lihat bagian interior. Nah, untuk joknya ini sudah cover ya. Bukan kulit tentunya, tapi sintetis. Dan untuk interior yang lainnya seperti head unit itu sudah menggunakan touchscreen, yang artinya adalah bukan bawaan aslinya. Jadi ini bisa buat bonus buat kalian ya. Untuk head unitnya sudah menggunakan layar touchscreen. Dan pada bagian tengah itu juga, pada bagian headrest itu juga sudah disematkan TV ataupun LCD layar lebar, bukan layar lebar ya, karena mungkin sekitar 4 inch ya, untuk mendukung fitur multimedia Anda beserta keluarga Anda yang ingin dimanjakan di dalam mobil. Untuk cover joknya sendiri yaitu warna krem ya. Dan untuk bagian eksterior atau bagian luar keseluruhan mobil ini juga masih orisinil. Dari R3 ini kita agak ke depan. Ini mobil biasanya banyak yang cari ya di showroom kita ya. Karena mobil ini termasuk harganya terjangkau dan mobil ini juga enak untuk dikendarai. Yaitu Suzuki Ignis tipe GL transmisi manual tahun 2019. Untuk pajaknya yaitu bulan 3 tahun 2023. Jadi sangat panjang sekali. Warnanya abu-abu dan untuk harga cash-nya 128 juta nego dan untuk harga kreditnya 118 juta net. Dengan DP minimal yaitu 10 jutaan aja dan untuk kilometernya sendiri masih 11 ribuan. Pada bagian interior bisa kita lihat masih full orisinil, gitu aja karena memang full orisinil. Dan untuk bagian interiornya juga orisinil. Dari Ignis kita agak maju ke depan. Oh, kita ke sebelah ya. Nah, ini ada Suzuki R3 warna putih berjejer berdampingan ya. Ini ada Suzuki R3, kita mulai dari yang mana dulu nih? Kita mulai dari yang sebelah sini. Suzuki R3 tipe GL tahun 2012 transmisinya manual warna putih. Pajaknya bulan 8 panjang. Untuk harga cash-nya 118 juta nego dan untuk harga kreditnya 108 juta net dengan DP minimalnya yaitu 23 jutaan aja. Dan untuk kilometernya sendiri 119 ribuan. Pada bagian interior ini saya bilang masih full orisinil ya. Beda dengan yang tadi yang warna abu-abu. Begitu juga pada bagian eksteriornya. Nah, langsung di sebelahnya tipe GL ini masih di warna putih, yaitu masih Suzuki R3, tapi untuk tipenya yaitu tipe GX, di atasnya yang GL. Pajaknya panjang, yaitu bulan 12. Sekali lagi, ini adalah Suzuki R3 tipe GX, transmisi manual tahun 2012, warna putih. Harga cash-nya 120 jutaan aja, masih bisa nego, dan untuk harga kreditnya yaitu 110 juta, dengan DP minimalnya 22 jutaan aja. Untuk kilometernya sendiri yaitu 77 ribuan. Pada bagian interior ini masih full orisinil ya. Jadi perbedaannya itu yang paling mencolok itu bisa dilihat pada setir ya, kalau tipe GX itu. Kalau di bagian setir itu ada control head unit, berarti itu tipe GX. Begitu juga untuk airbagnya pada tipe GX itu sudah ada. Dan untuk tipe GL itu belum ada ya. Ini untuk tahun 2012 ke bawah. 2012 ya minimal.
Dan untuk kursi bagian tengah itu belum double blower. Yang sudah double blower itu yaitu tahun 2013 minimal ke atas, seperti yang warna abu-abu tadi. Dari R3, nah ini di belakang R3 ini kita punya warna silver ya. Ini Daihatsu Xenia tipe R, transmisi manual tahun 2018. Pajak panjang bulan 9, untuk harganya yaitu cashnya 146 juta nego, dan untuk harga kreditnya yaitu 136 jutaan aja net, dan dengan DP minimalnya 24 juta. Dan untuk kilometernya sendiri 32 ribuan. Ini Daihatsu Xenia tipe R, tentunya untuk CC-nya yaitu 1300 cc. Bagian interior untuk joknya ini sudah cover ya, saya bilang ya. Kalau saya bilang cover, tentunya jok aslinya itu masih ada di dalam jok covernya. Dan untuk bagian dashboard itu untuk head unit masih ori, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, AC sudah double blower tentunya. Dan untuk bagian eksteriornya itu juga masih ori. Dan ini mobil yang terakhir ini kita sedang perawatan ya. Ini supaya semuanya dalam kondisi prima. Mobil ini banyak yang dicari ya, karena ini adalah Innova 2.0 ataupun mesin bensin tipe G Luxury. Nah, tipe G Luxury, pokoknya yang ada embel-embelnya Luxury itu pasti jok tengahnya Captain Sin. Untuk tahunnya sendiri tahun 2013, transmisi otomatis warna abu-abu. Pajaknya kita lihat. Oh, panjang bulan 4 tahun depan. Untuk harga cash-nya 169 juta nego, dan untuk harga kreditnya 159 juta net, dengan DP minimalnya 21 jutaan aja. Dan untuk kilometernya sendiri yaitu 180 ribuan. Kita lihat bagian interiornya. Wah, ini saya suka ya. Meskipun dia mobil tua, maksud saya tahunnya lumayan tua ya, tapi bagian interiornya itu terawat ya. Masih full orisinil semuanya. Nah, yang saya suka dari tipe Luxury ini adalah pada jok tengah itu sudah Captain Seat ya. Jadi untuk tipe Luxury itu ada dua, ada G seperti yang saya update ini, dan di atasnya itu juga masih ada tipe V. Jadi ada G Luxury dan V Luxury. Dan untuk tipe G ini pada bagian kursi tengah sudah menggunakan jok Captain Seat, dan sudah ada TV untuk hiburan keluarga Anda ya. Nah, ini di tengahnya itu sudah ada TV layar LCD, kemungkinan ukuran 4 inch ya, atau 4,5, pokoknya nggak nyampe 5 inch lah. Nah, buat kalian yang sedang mencari mobil Innova G Luxury dengan fitur jok tengahnya Captain Seat, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan buat Anda dan keluarga. Cukup sampai di situ dulu. Itulah tadi 10 mobil yang saya update. Jika Anda berminat, bisa hubungi saya, nomor saya ada di deskripsi video ini. Mau chat ataupun WhatsApp ataupun mau telepon, nomor saya akan ataupun handphone saya akan standby dalam 24 jam. Terima kasih, sampai ketemu di berikutnya. Wassalam.